Mangiran pamenta buruh turta gedena upah anu geus dicindekeun ku Gubernur Jawa Barat, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar ngingetan pentingna keberlangsungan atawa sustainability usaha kaayaan pangusaha anu masih lelengkah halu balukar sesalat COVID-19 jadi faktor penting anu kudu dileungeupan. Nalika diwawancara satutas konferensi pers mapag kegiatan West Java Economic Society poe Senin paso sore, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar Herawanto nembrakeun dinamprona upah mangrupa hal anu sipatna rea ramat kamalena lantaran kudu nilik kana kaayaan buruh kitu deui pangusaha komodei dina usum sasalad COVID-19. Upama dipaksakan kudu naikkan upah anu luhur di pilawang pengusaha teu bisa neruskan usahana, kukituna upah karyawan teu bisa dibayar. Kukituna sustainability atawa ngagolang na usaha jadi hal anu penting. Upah, ini memang suatu hal yang sifatnya kompleks. Kita bisa lihat dari berbagai sisi. Dari satu sisi, buruh atau pekerja, tentunya ini sangat diperlukan untuk bagaimana bisa menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, ya kan, perkembangan terutama perkembangan ekonomi ya terkait kebutuhan masing-masing. Tapi juga di sisi lain, apalagi di tengah pandemi, maka ini penting sekali untuk memperhatikan juga dari sisi pengusaha, karena tentunya kalau kita paksakan suatu kenaikan yang luar biasa, tetapi kemudian dari sisi pengusaha yang masih mulai merangkak akibat pandemi yang luar biasa ini ya, dampak ekonominya, maka ini juga nanti akan kontraproduktif. Artinya pengusaha nanti tidak akan bisa meneruskan usahanya. Ketika pengusaha tidak bisa meneruskan usahanya, bagaimana dia bisa membayar karyawannya, kan begitu. Samemehna sawatara waktu katomperkeun Gubernur Jawa Barat geus nyindekeun gedena upah minimum Provinsi Jabar 2022 naik 1,73% atawa Rp30.175,85. Kukituna jumlahna kiwari jadi 1.841.487,31 rupiah. Budi Hartati, Bandung TV.